Oke. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan cara memasang banner roll up. Di sini di mana ya? Di Malaysia. Di Malaysia ini menyebutnya dengan roll up stand. Orang tidak menyebutnya dengan banner roll up. Oke, pertama ini lipat dulu bagian atas banner. Oh, salah. Ternyata saya salah. Buka dulu ini. Ternyata saya salah ya. Buka ini dulu. Nah, buka dulu. Keluarkan isi perutnya. Oh, bising. Oke. Nampak nih. Tak nampak mata buta. Ha. Tak nampak buta mata ni. Buka ni. Keluarkan isi dalam. Okey. Yang lipatan tadi kita masukkan ke sini. Masukkan ya seperti ini. Masukkan. Kemudian kita masukkan. Masukkan apa ini? Okay, dah. Kemudian kita gulung seperti ini. Kenapa harus digulung? Supaya untuk memudahkan kita bekerja. Kemudian kita buka apa ni nama dia? Ya, kita buka ini. Oh my god, buka pelan-pelan. Ya, sudah lekat seperti ini. Dan kemudian kita isolasi biar tahan lama. Molek pula. Ya, hampir selesai. Kemudian kita tarik keluar pin
yang ada di sebelah kiri roll up stand dengan perlahan-lahan. Oke, selanjutnya kita akan melihat hasil. Selanjutnya kita akan melihat hasil dari kerja kita. Hasilnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan komen serta subscribe untuk terus mengikuti channel Sang Sukses.